الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pertemuan kali ini kita merasakan, menyaksikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada musibah atau ujian yang Allah berikan. Kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa menuntut ilmu, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan dan ketentraman. Yang mana kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan masih banyak nikmat yang lain. Yang sekarang Sebagian nikmat itu Allah cabut dari beberapa saudara-saudari kita, seperti yang ada di daerah Cianjur. Allah berikan ujian, yaitu dengan gempa bumi, di beberapa tempat. Allah berikan ujian berupa banjir dan yang lainnya. Maka, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Adalah keharusan bagi kita setiap hamba, dan di antara nikmat juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang Muslim, memiliki keluarga yang bahagia, memiliki keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Ini adalah kenikmatan. Dan insyaallah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sedikit membahas tentang motivasi untuk anak agar rajin untuk sholat. Kedua kalinya, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah mengikuti jalan beliau dengan baik sampai hari kiamat. Dan beliau adalah qudwah kita dalam mendidik, dalam memotivasi, memberikan targhib kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka kita akan mempelajari bagaimana memotivasi Bagaimana memberikan target kepada buah hati kita agar mereka bersemangat untuk menjalankan sholat lima waktu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang hendaknya kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai pendidik atau sebagai wali dari anak-anak kita, ada beberapa hal di antaranya adalah tentang ilmu. Yang kedua, kita nanti memerintahkan, yang ketiga menjadi teladan, yang keempat kerjasama antara suami dan istri dan yang kelima adalah doa kita akan bahas satu persatu bagi orang tua baik itu ayah ataupun bunda bagi pendidik baik itu guru ataupun ustaz dan ustazah apabila dia ingin memotivasi memberikan targhib kepada orang lain, yang terutama ini adalah anak-anak kita. Maka, hendaknya terlebih dahulu kita mengilmui, kita memiliki ilmu, terkhusus dalam masalah ibadah sholat, yaitu tentang keutamaan sholat, dan ini sudah disebutkan. Oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, mengacu dari dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya kita harus yakin, kita harus mengilmui, mengetahui bahwasanya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan fahisyah, perbuatan buruk, wal munkar dan perbuatan mungkar. Walidzikrullahi akbar dan dengan mengingat Allah yaitu salat itu adalah ibadah yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan dalam memotivasi hendaknya seseorang harus memotivasi dirinya sendiri terlebih dahulu mengetahui keutamaan salat dan sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau sholatnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gerakannya, bacaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga khusyuk memahami apa yang dibaca. Kalau kita tidak mengetahui tentang keutamaan sholat ini, maka mungkin akan muncul dari orang tua, dari para pendidik hanya sekedar perintah. Dan itu kurang membekas. Ya. Maka kita harus mengilmu ini terlebih dahulu. Yang kedua adalah sholat itu amalan atau perbuatan ibadah yang paling afdal. Dan dahulu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang beliau menceritakan bukan tanyakan, tanyakan. Seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalatu sholat tepat waktu ya sholat tepat waktu kemudian birul walidain berbakti kepada kedua orang tua sumal jihadu fi kemudian jihad di jalan Allah jadi ini di antara keutamaan sholat adalah amalan yang paling afdal Kalau kita sudah mengilmui dan memahaminya, kita bisa menyampaikan nanti dalam motivasi atau mentarget anak-anak kita. Yang ketiga keutamanya adalah salat itu bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, permisalan salat lima waktu itu seperti sungai yang mengalir Ya di depan pintu rumah kita. Kalau seandainya setiap orang, setiap rumah depan pintu ada sungai yang jernih mengalir, kemudian setiap hari mandi lima kali, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini adalah permisalan. Maka Hasan mengatakan, ma'yu daron, emang ada yang kotoran tersisa kan nggak ada? Dan ini kita memahami bahwasanya ibadah sholat itu bisa menghapuskan dosa. Sedangkan kita setiap hari melakukan salah dan dosa. Nah. Dan kita harus memahami juga ternyata ibadah sholat memperbanyak sujud ini yang menjadikan seorang hamba bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Robiah, ya. Beliau bercerita, saya pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ambilkan air wudhu dan saya penuhi kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini adalah orang yang baik, karena beliau ini adalah orang yang dermawan, dibantu orang lain, maka beliau menanyakan kebutuhan atau keinginan orang yang bantu. Faqal maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Sal." Mintalah. Maka Rabi'ah mengatakan, "Faqultu as'aluka fil jannah." Ya Rasulullah, aku hanya minta satu ingin menemanimu di dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, awa ada yang lain nggak? Kata orang itu, huwadak itu saja ya Rasulullah. Karena Rasulullah ini bukan orang yang memiliki surga. Jadi surga itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata. Karena Rasulullah tidak memiliki, maka Rasulullah memerintahkan fa'aini ala nafsika bika sujud. Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Dan yang kelima ini saya ambil cuma lima poin. Pada poin yang pertama tentang utaman sholat adalah sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah min amali salatuhu sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya saluhat wa kalau sholatnya bagus maka dia ini sukses dia beruntung in kalau sholatnya jelek maka dia rugi Ya, maka dia menyesal Perhatikan jemaah sekalian Ini kita memahami sedikit dari keutamaan sholat yang ternyata para ulama menulis banyak sekali Dari sedikit ini, kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita Kepada adik-adik kita Atau peserta didik kita Atau saudara-saudara kita bahwasanya keutamaan salat ini adalah ini ini ini. Jadi kalau seandainya nanti orang tua memberikan motivasi kepada anak tentang salat, sampaikan, "Nak, ibadah salat itu pahalanya surga. Nak, ibadah salat ini bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan. Nak, ibadah salat ini amalan yang pertama kali yang Allah hisab." Bahkan ibadah sholat itu dengan memperbanyak sujud kita bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini motivasi akhirat, target yang benar, ya, bukan motivasi-motivasi dunia yang sebagian orang melakukannya sekarang ini. Nah, bagi para pendidik, terutama orang tua, ibu dan Ayahnya harus mempelajari tentang keutamaan-keutamaan sholat, faedah-faedah -fa sholat. Jangan mereka memerintahkan sesuatu atau memotivasi, menurutnya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam syariat ini. Kemudian yang kedua Memerintahkan sholat Dan sebelum memerintahkan sholat Untuk orang tua Untuk ayah Untuk ibu mengajarkan dulu Tentang sholat Nama-nama sholat Kemudian tentang jumlah rokaat Kemudian tentang kefiah tata cara sholat secara umum terlebih dahulu dari mulai takbir bacaan bacaannya sampai taslim. Nah, ini orang tua kalau mereka memahami kemudian sesekali anaknya ayo dek coba sholatnya gimana seperti ini mungkin kadang anak sholatnya benar tapi ternyata prakteknya masih kadang guyon terutama misalnya anaknya kecil kecil ada tiga atau empat coba sholat jamaahnya gimana atau sesekali kalau memang kondisinya memungkinkan sholat jamaah seperti sholat sunnah atau pas hujan deras satu keluarga nanti sholat jadi poin yang kedua itu memerintahkan namun sebelum memerintahkan adalah mengajarkan terlebih dahulu ya dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat toha berfirman wa'mur sholat wastabir alaiha dan perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar padanya. Ini perintah Allah. Khitabnya yang diajak bicara ini adalah pemimpin keluarga asalnya. Karena ini fi'il amr tujuan kepada bapak kepada pemimpin keluarga. Namun bisa juga di Gunakan untuk seluruh anggota keluarga. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha dan bersabar atasnya. Karena ibadah sholat itu ibadah yang paling sering dilakukan dalam sehari. Dan ibadah sholat itu tidak ada hal apapun di dunia ini ya. Selama dia masih hidup selama dia tidak ada udur syari seperti haid atau nifas maka sholat itu tidak gugur sampai dalam kondisi gempa bumi sampai dalam kondisi tsunami atau perang maka Allah mengatakan was alaiha bersabar atasnya kemudian Allah melanjutkan la nas kami tidak meminta kepada kalian ya kepada kamu rizki maksudnya apa ibadah sholat kita ini bukan untuk Allah justru kita yang butuh kepada Allah bahkan Allah mengatakan nahnu narzukuka dan kami yang memberikan rezeki kepadamu wal akibatul taqwa dan kesudahan bagi orang yang bertakwa jadi pemimpin keluarga ini baik itu ibu atau ayah diperintahkan untuk memerintahkan anggota keluarganya untuk ibadah salat dan sebelumnya dia harus mengajarkan dan ayat-ayat yang lain juga banyak tentang Nabi Ismail sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam waqur fil kitabi Ismail dan disebutkan dalam kitab tentang Nabi Ismail innahu kana wa'di wa kana rasulan nabiyah. Sesungguhnya beliau adalah orang yang menempati janji dan beliau adalah seorang rasul, seorang nabi. Wa kana ahlahu Dan beliau memerintahkan keluarganya untuk salat, wa zakat dan zakat wa inda Dan beliau di sisi Rabb-nya diridhoi. Ya. Maka seorang pemimpin keluarga kalau memang ada suaminya, kalau misalnya nggak ada suaminya, maka seorang wanita dia nanti memerintahkan anaknya. Dan kalau jadi permasalahan misalnya kita ini sudah sholat, alhamdulillah keluarga kita, anak-anak kita, tapi kita ikut orang tua, orang tua nggak sholat, lah itu bagaimana? Maka di rumah itu yang sudah atau berusaha untuk mengerjakan sholat boleh memerintahkan orang tuanya, atau mbahnya atau yang lain ya. Dan Luqman juga diceritakan di dalam Al-Qur'an memerintahkan anak-anaknya untuk menegakkan salat. Ya bunayya aqimis salat wa'mur wa bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan perintahkanlah yang baik dan cegahlah yang mungkar. Perhatikan ini ayat ini. Luqman memanggil anaknya pakai ya bunaya, pakai nama kesayangan. Wahai anakku, wahai anak sayanganku. Aqimi sholat, tegakkan salat. Jadi sholat itu bukan sekedar dilakukan. Yang penting sholat. Bahkan ada sebagian orang, mereka itu sholatnya setahun dua kali. Kapan? Dulfitri, Duladha. Ada yang sekali, kapan? waktu keluarganya ada yang meninggal dia tobat sehari ya ada tapi nggak seperti itu sholat itu ditegakkan namanya tegak itu bukan miring apalagi sampai ambruk maka kalimat sholat itu iqamati sholat iqamis sholat aqimis sholat kalimatnya semacam itu dan pendidikan dalam rumah tangga keluarga ini ini diperintahkan terus dalam mengerjakan sholat. Kemudian memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar dan Allah gandengkan lagi wasbir bersabar ala ma'asobab atas apa yang menimpamu inna dhalika min azmil umur jadi ibadah sholat ini kita butuh juga sabar maka dalam pendidikan Islam kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita. Kapan? Untuk sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan muru bis Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat wahum Ketika mereka umur tujuh tahun, hanya sekedar diperintah. Seandainya tidak berjalan atau tidak sholat, tidak perlu dimarahi. Apalagi dipukul. Ya. Jadi umur 7 tahun ini hanya diperintahkan nduk salat, le salat, na yuk salat. Terus merintahkan tiap hari, tiap hari. Selama tiga tahun. wa abna'u Dan pukul mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi tiga tahun ini hanya perintah, perintah, perintah. Jalankan Alhamdulillah, tidak, tidak masalah. Tidak perlu dimarahi apalagi sampai dipukul. Dan setelah umur 10 tahun, sampai mereka balik, maka ini diperintahkan. Dan kalau mereka tidak mengerjakan, boleh dipukul. Tapi memukulnya tidak berdarah atau tidak melukai. Dan umur 10 tahun sejak 10 tahun ini wa fariqu bainahum fil Dipisahkan ya tempat tidurnya antara anak-anak meskipun sama jenis. Meskipun sesama jenis. Kemudian dijelaskan oleh para ulama maka disunahkan bahkan disyariatkan untuk pergi ke masjid dengan anak-anak jika mereka sudah berumur tujuh tahun. Maka untuk bapak-bapak, untuk orang tua, tak kalah pergi ke masjid, ajak anaknya. Ya, diajak ke masjid. Nah ini yang jadi masalah gini Pak Ustadz. Kalau bapaknya nggak sholat, anaknya suruh ke masjid. Nah ini yang salah. Pengen anaknya soleh tapi bapaknya toleh. Ya kasih nama anaknya soleh saja. Ya, jadi, kalau orang tua ingin anaknya soleh, harusnya dia memberikan contoh sambil memerintahkan. Maka, para ulama menjelaskan, "Ya, pada umur tujuh tahun ini, mereka diperintahkan atau dimotivasi." Tanpa ada tarhib, tarhib itu menakut-nakuti. Jadi, kalau memerintahkan anak kecil, masih tujuh tahun tadi, itu dimotivasi. Nak, kalau sholat nanti dapat surga, tahu nggak? Surga, surga itu minta apa saja dikasih, loh. Masa minta makanan, kasih, kasih minta mainan, kasih dikasih. Nanti, kalau kita di surga, kita mau apa? mau ke sungai, mau ke mau ke tempat buah-buahan ada semuanya. Ini namanya tarhib. Tanpa tarhib. Dan tidak boleh memukul dan tidak boleh wala sabu wala syatam, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Wala syai'a illal dan tidak melakukan apapun kecuali umur 10 tahun. Kadang sebagian kita ini salah. Dari umur 7 tahun, "Ayo lo nak salat." Salat kok gak mau begini-gini ini salah. Ayo nak salat, salat ibadah ini. Itu yang betul. Ya. Maka dikatakan, "Yajibu <tuk> 'alaika <anyway> wajib bagi kamu wahai seorang bapak, wa um, dan wajib bagimu wahai seorang ibu, anta murahu bis Untuk memerintahkan mereka salat, wala 'alaihi salat, sedangkan salat belum wajib. Jadi kaidahnya begini. Perhatikan semuanya. Idalam tak murhu fa'inna kata sam. Kalau engkau hey bapak ibu anakmu sudah umur tujuh tahun kamu nggak memerintahkan sholat maka kamu dosa setiap hari dosa setiap waktu sholat datang kamu dosa. Walakin ida lam yusalli fa fa'inna ulam yasam. Setelah kamu perintahkan anak-anakmu dari umur tujuh tahun sampai sepuluh tahun nggak pernah sholat maka dia nggak dosa. Bisa dipahami ini. Bisa dipahami semuanya. Jadi, bapak ibu itu selama tiga tahun wajib memerintahkan anaknya sholat. Kalau tidak memerintahkan, berdosa. Tapi anak-anak dari umur tujuh tahun sampai umur sepuluh tahun, seandainya tidak sholat setelah diperintah, maka dia tidak berdosa. Nah, dari umur sepuluh tahun sampai balik atau sebelum balik maka diperintahkan sambil kalau nggak mau boleh dipukul tapi pemukulannya tidak mubarrih tidak menyakiti seperti dipukul misalnya tangannya ayo le salat ayo dan salat dan ini boleh mulai tar tarhib ditakuti orang kalau nggak salat itu bisa diancam dosa lo ya orang kalau nggak salat itu nanti kena azab itu baru umur dari 10 sampai dia sebelum balik. Kalau sudah balik, baru ancamannya lebih keras lagi. Ya. Dan ini sebagian orang tua tidak memahami di sini, ya. Tidak memahami apa? Ternyata umur 7 tahun sampai 10 tahun itu terkadang ya, kita ini tidak menyadari umur itu bukan umur untuk dibukul atau umur untuk dimarah-marahi. Maka butuh ada pembahasan kapan anak itu boleh dimarahi. Tapi kadang kita ini nggak sabar ya. Kenapa kita nggak sabar? Karena kadang ilmu kita atau kehidupan kita dulu waktu kita kecil mendapatkan semacam itu. Maka dalam perintah ini diperintahkan atau diajarkan oleh para ulama untuk pergi ke masjid. Boleh nggak anak-anak sebelum tujuh tahun pergi ke masjid? Boleh tidak? Boleh. Tapi Dilihat ya nanti kondisinya. Diceritakan dari Abdullah bin Buraida dari bapaknya yaitu Buraida bin Hasib Abu Abdullah. Beliau mengatakan dia menceritakan tentang Nabi tak kala itu ada Hasan Hussein. Khotobana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah khutbah di hadapan kita. Faakbalal Hasan wal Hussein radhiyallahu anhuma alaihima Kamisani am ahmarani yakthurani wa yakumani. Rasulullah masih khutbah, tiba-tiba datang mbah-mbah bahasa kita ada Hasan Hussein datang jalan jatuh jalan jatuh Hasan Hussein ini pakai baju warnanya merah karena belum belum tujuh tahun masih sekitar umur berapa tahun mungkin sekitar tiga tahun empat tahun. Panazala maka Rasulullah turun dari mimbar. Fa'akhodahumah kemudian ngambil Hasan dan Husain. Fasoidah bihi mal mimbar kemudian Rasulullah naik mimbar kembali kemudian mengatakan Sodakallah maha benar Allah. In nama amwalukum baauladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kali harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Kata beliau Sallallahu alaihi wasallam ini hadaini falam asbir Aku melihat kedua cucuku Aku gak sabar Maka aku turun dari mimbar, aku ambil keduanya Suma fil khutbah Kemudian beliau khutbah kembali Perhatikan ini uh, kaum muslimin semuanya Kadang kita ini Mau melatih anak ini gak sabar Kadang kita mau melatih anak ini gak tega Nah ayo bangun subuh Api, ayah, aku ngantuk sekali. Oh ya sudah. Kadang gitu. Gimana Bapak oh, ini banyak seperti itu. Ayo sholat dur. Aku loh capek sekali. Padahal capeknya apa? Mainan HP. Harusnya orang tua. Ayo cuma lima menit loh. Cuma 10 menit. Tapi ingat. Jangan kasih motivasi dunia. Sholat lima menit. Dikasih lima ribu. Ya. Gak ada lima ribu gak sholat. Ini kesalahan kita. Ya. Dan anak-anak nanti dilatih ke bawah ke masjid. Anak laki, anak perempuan boleh ya sesekali boleh untuk mengenalkan ini loh ada jamaah masjid semacam ini. Ya. Kisah yang kedua dari Abu Qatadah Al Ansari. Beliau namanya Al Haris bin Rib'i. Kita kenalnya Abu Qatadah. Namanya Al Haris bin Rib'i. Kalau Abu Darda itu namanya Al Uaimir. Beliau menceritakan tentang anak perempuan di masjid. Roa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya umun nasa. Saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi mengimami manusia, mengimami para sahabat. Wa Umamah tu Abil As dan umamah binti Abil As. Siapa Umamah? Ada yang kenal umamah nggak? Siapa Um? Umama itu apanya Nabi? Gak kenal? Hah? Oh gak kenal ibnatu Zainab Dia anaknya Zainab Siapa Zainab? Istrinya Abil As Berarti Abil As itu menantunya Nabi Berarti Zainab Anaknya Nabi, berarti Umamah cucunya Rasulullah. Oh, Rasulullah punya cucu Umamah ya? Iya. Ya. Beliau pernah membawa Umamah ala atiqi dibawa ke di pundaknya. wa Ketika beliau gendong itu pas rukuk ditaruh. Wa idza rafa'a sujud ada. Kalau bangkit dari sujud, beliau ambil lagi. Nih, ini dua dalil ini boleh anak laki atau anak perempuan dibawa ke masjid. Meskipun dia masih kecil, ya. Meskipun dia masih kecil. Dan ini dikenalkan ada ibadah salat, ada jamaah salat. Tapi ingat, yang bawa ke masjid diperhatikan. Kalau anaknya suka ribut, anaknya suka rame, teriak-teriak, orang salat nggak bisa khusyuk, maka tidak boleh. Maka para ulama memberikan syarat ya anak itu secara asal dia boleh dibawa ke masjid, tapi tidak boleh dibawa ke masjid. Yang pertama satu tidak paham, tidak paham layak Kalau dikasih tahu, dek nanti diam ya, iya diam. Bapaknya sholat langsung ludang, ludang 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 tidak boleh. Yang kedua al laib al abbas, anaknya suka main terus. Padahal anak lain suruh duduk duduk dia enggak ngambil sesuatu dor dor lontang lontang yang ketiga rame, ya suka ganggu temennya. Dan yang keempat ini, ya se sebenarnya sebelum umur tujuh tahun itu kalau bisa jangan dulu, kecuali yang boleh atau yang bisa memahami ucapan tadi. Nah, saya beberapa kali dulu anak masih umur empat tahun lima tahun sholat ya, ya. Dan ini kalau nanti sholat harus didampingi orang tuanya di sampingnya ya nggak apa-apa anak perempuan nanti pas jamaah dengan laki-laki boleh selama dia belum belum balik ya nanti kalau dia mulai tamyiz nanti orang tuanya yaitu ibunya yang ngajari di rumah ya Al Imam Malik pernah mengatakan di dalam muatok in kana ya basli sigharihi wa fala kalau anak kecil ini tidak suka ganggu Meskipun umurnya kecil Dan dia itu paham Kalau disuruh berhenti Maka saya anggap nggak masalah bawa anak Sebelum umur tamyiz, nggak masalah Ya Tapi seandainya ada anak umur 10 tahun Sholatnya rame terus Ini bagaimana? Ada nggak anak umur SMP sholatnya rame? Kalau jenengan pengen lihat Sholat duhur atau sholat asar Nanti boleh dibuktikan Di MTS Negeri 2 Sukoharjo dari takbir sampai salam ngobrol, Allah nanti jadi main game mbak nanti main game di rumahku apa di rumahmu itu sampai salam dan itu saya cuma gede gede subhanallah dan saya pernah imami kemudian saya berdiri nah kalian itu sholat cuma berapa menit oh ya ngobrol masa nggak bisa diem ya ini perhatikan semacam ini ini kenapa anak-anak kok nggak bisa tenang dalam sholat karena memang dari kecil nggak diajari sama orang tuanya yang tadi ada kisah Nak pergi sholat ya, lah bapak nanti, nanti, nanti bapaknya nanti terus. Ternyata benar bapaknya sholati sama anaknya. Telah meninggal. Ya. Dan diterangkan, ya, diterangkan oleh Sesemin. Wa idha kanu ha'ulail adfal firrabi'ah la yuhsinuna sholah. Kalau anak-anak kecil baru umur 4 tahun, sholatnya nggak bagus. Bala yang bagi lau tiabihim fil masjid. Maka nggak boleh membawa anak-anak ke masjid umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jangan dibawa ke masjid. Kalau anaknya memang nggak bisa, nggak bisa diem di masjid. Nah ini sebagian salah umahat. Bi, aku dulu repot sekali itu anaknya bawa ke masjid. Padahal anaknya berapa? 3-4 tahun di masjid muter ganggu nanti ada HP diinjak-injak nanti ada kunci dilempar dibuang ini berapa kali kejadian semacam ini nggak boleh lah terus bagaimana yo gantian ayo Abi sholat dulu ayah sholat dulu saya pegang anak sudah selesai gantian ini ya umahat ya perhatikan ya karena saya melihat beberapa kali ini anak kecil dibawa terus sholat ke masjid padahal anaknya rame terus Waktu sebelum sholat dia diem, langsung Allahu Akbar, geludang, 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 terus muter. Pas, Assalamualaikum, diem lagi. Ini anak-anak pinter ya. Iya. iya pinter, Alhamdulillah. Tapi belum bisa diarahkan untuk diem. Maka boleh. Ini jelaskan oleh saya Semin dalam Fatawa Nur ala Darb. Ya. Namun kalau kondisinya dorurot, kata saya Semin, misalnya apa? Ibunya nggak ada, bapaknya cuma sendirian bawa anak kecil dua. Kalau dia nggak jamaah, wah sholat sendiri gimana? Maka dia boleh sesekali membawa kondisi doruri dibolehkan. Ya. Tapi kalau anaknya suka rame, suka ganggu, kemudian membuat orang tidak khusyuk dalam sholat, ya, maka tidak disarankan membawa anak meskipun dia sudah umur tujuh tahun, meskipun dia umur Umur apa namanya? Umur tamyiz. Ya. Kemudian nanti kalau anak-anak kecil, misalnya tujuh tahun, diajari umiknya bagus, diajari apinya bagus, datang ke masjid, kok sholatnya bagus, maka tidak boleh bagi orang tua untuk tamir masjid, imam atau orang-orang jamaah yang lain untuk ngusir anak tersebut. Kalau sudah di depan, sop depan, kemudian kok bagus, diem. Maka kalau orang tuanya Anaknya itu bisa diem hanya dengan orang tuanya maka bawa anaknya taruh di samping, Dek atau mas nanti sholatnya sampai selesai ya, ya, nah itu boleh. Kalau ternyata dia nggak bisa diem besok nggak usah dibawa. Abi abi ayah ayah aku mau ikut sholat, sholat harus tenang kalau nggak nggak boleh. Iya aku janji aku mau diem bawa. Ternyata rame lagi jangan dibawa dulu. Itu pengajarnya semacam itu karena banyak kejadian, ya. Di masjid itu dilarang bahwa anak itu salah, atau ada orang-orang tua yang su suka marahi anak-anak kecil. Anak kecil itu dia belum wajib untuk sholat, dan main ke masjid boleh. Nah, tapi jangan dimarahi. Kemudian orang tuanya menjelaskan, masjid ini bukan tempat untuk main, tapi tempat untuk ibadah, untuk tenang. Ini butuh ya. Yeah. Kemudian, poin yang ketiga, kita mengajarkan kepada anak-anak tadi, dan kita sudah memerintahkan kepada anak-anak. Tapi, kun kuduatan hasanah. Jadilah orang tua sebagai kuduah. Jadilah orang tua sebagai contoh panutan buat anak-anak. Yang mana kita mengetahui, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbicara, ternyata kita tidak melakukan. Allah murka sekali sebagaimana dalam surat as -Sofat. surat as -Sof, ya surat as ayat 2 dan ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladina amanu lima ma la taf'alun hei orang-orang yang beriman kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan kaburamaktan indallahi antakulu ma la taf'alun Sangat besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Ibu-ibu, kalau nyuruh anaknya waktu sholat, de, na, waktu sholat atau waktu sekolah, de, nanti yang sekolah anteng, ya, sholat anteng, ya, gitu enggak. Nasihati gitu enggak, para umahat enggak, enggak, enggak pernah dinasihati anaknya, dinasihati. Nanti kalau sekolahnya, nanti tenang ya, Pak, perhatikan gurunya ya, gitu. Tapi nanti kalau Umi kalau pas kajian ndak ya. Ndak boleh seperti itu. Ya. Jadi kedua. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri-diri kalian? Sedangkan kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi, kalau orang tua, ibu dan bapak menginginkan anaknya itu menjadi anak-anak yang gemar untuk ibadah, terutama sholat ini, maka dia harus jadi kedua. Maka sang bapak, dia harus sudah mulai siap-siap, sudah tak kalah mendengar azan. Kemudian dia sabar untuk membangunkan anaknya, mengingatkan anaknya, dan memberikan contoh. Ayo berangkat sambil berangkat. Kalau ada orang tua yang dia hanya memerintahkan hanya, nah ayo sholat, bapaknya main HP. Nah ayo sholat, bapaknya baca koran. nah ayo sholat, bapaknya tidur tiduran. Maka ini akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anaknya tidak mau ibadah sholat, kalau anaknya bukan menjadi orang yang ahli sholat, maka ini kesalahan orang tuanya, dosa orang tuanya terus. Tapi kalau anaknya kok, kok Darullah menjadi yang saleh, menjadi rajin ibadah, ya alhamdulillah. Ini tapi jarang semacam itu. Ya. Karena namanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya kecuali kena angin, kena air atau diambil orang. Ya, baru jatuh ditangkapi orang di jauh. Dan Alhamdulillah kita hidup di lingkungan dekat dengan masjid, dekat dengan orang-orang yang mau ibadah sholat. Maka ini adalah sebuah keutamaan. Ini adalah sebuah karunia yang harus kita syukuri. Ya. Namun, memerintahkan anak, memotivasi anak itu tidak cukup sekali dua kali. Karena nanti akan ada masa-masa futur. Tak kalah anak awal-awal pulang dari pondok, misalnya yang mondok, atau tak kalah awal-awal kita mengajari anak kita semangat. Itu anaknya semangat. Namun ada masa-masa seperti mungkin masa liburan, ya, atau salah bergaul. Dan di situ kadang muncul rasa malas, muncul rasa lemah untuk beribadah. Maka motivasi anak itu harus terus diingatkan kembali, diingatkan kembali. Namun akan sangat susah bagi orang tua yang tidak bisa menjadi kudua. Maka orang tua harus menjadi kudua, menjadi contoh buat anak-anaknya. Bukan hanya seorang bapak, ibu juga sama. Ayo le, sholat. Tapi ibunya nyantai manan HP. Sholat duhurnya nunggu jam setengah dua, jam dua. Ini atak murunan nasa bilbir. Ada nggak ibu-ibu yang sholatnya terlambat? Nggak ada. Banyak. Sibuk apa? Tadi ini banyak customer. Ya. Oh ini tadi banyak pelanggan. Oh tadi ini ini nggak terasa. Jadi sholat lima waktu itu bukan hanya waktu orang jamaah saja. Orang yang dia sholat sendiri dibolehkan bagi wanita sholat di rumah sendirian. Hendaknya dia tepat waktu. Kalau sudah dengar azan, dia tidak ada kesibukan atau yang penting sekali, maka dia segera untuk ambil air wudhu untuk ibadah sholat. Kenapa? Karena kita tidak tahu ajal kita itu kapan dijemput, ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka jadilah orang tua sebagai kudua dalam masalah sholat. Kalau kita bisa menjadi kudua dalam masalah sholat, memberikan contoh kepada anaknya, kemudian bisa menegur, memotivasi, itu secara Ya langsung juga itu adalah menegur kita, memotivasi kita, dan kita juga akan bisa mengingat atau memurojaah apa yang kita lupa dari ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat poin yang keempat, hendaknya ada kerjasama antara ayah dan ibu, hendaknya juga ada kerjasama antara orang tua dan guru yang ada di sekolahan atau yang ada di pondok ya atau di lembaga pendidikan karena kalau tidak ada kerjasama ini susah ya misalnya ayahnya rajin ibadah tapi naudzubillah umiknya atau ibunya malas dalam ibadah ini akan berpengaruh ya apalagi anaknya banyak kecil-kecil atau sebaliknya Mungkin ibunya adalah orang yang rajin ibadah, semangat dalam mendidik anaknya, tapi ayahnya malas-malasan. ini beban bagi seorang istri. Ini kalau tidak kerjasama nggak bisa. Dalam mendidik anak harus adanya kerjasama. Namun kerjasama itu nggak harus sama-sama duduk bareng, bukan? Ini yang salah dipahami oleh seorang wanita. Kadang anak itu kan unik ya. Kadang di rumah itu sifatnya cengeng, di luar pemberani. Ada yang dibalik, di rumah itu berani sama adiknya, berani sama ini berani. Tapi di luar penakut, ada yang semacam itu? Ada. Ada anak di rumah itu dengan umiknya tuh Masya Allah deket. Dengan abinya seakan-akan gak kenal. Tapi kalau di luar, dengan abinya deket sekali. Ada yang semacam itu? Ada. Maka kalau seorang orang tua misalnya, misalnya ayah di rumah kok nggak bisa untuk memegang anaknya, maka kesempatan di luar waktu sholat, waktu jalan-jalan, waktu misalnya santai di luar, itu peranannya besar. Maka orang tua, yaitu waktu di luar, terutama bapak, waktu sholat gandeng anaknya kanan-kiri. Kemudian nanti kalau dalam salah dalam sholat, ini tadi nggak boleh seperti ini. Kalau nanti sholatnya begitu, harusnya begini. Nggak boleh rame, nggak boleh ngobrol, nggak boleh tengok-tengok, harus khusus dan nggak boleh diem kalau sholat harus ada yang dibaca ini itu nah, ini kerjasama yang bagus karena tidak melulu kerjasama itu harus satu tempat apalagi orang tuanya yang laki misalnya kerjanya di di luar aktivitasnya banyak di luar ya ini kerjasama di antara bentuk kerjasama kalau memang dua-duanya ada di rumah misalnya lakinya sudah selesai sholat pulang ke rumah bilang Mi atau D atau yang atau bunda sudah sholat belum? belum sholat dulu lah ini kerjanya tinggalkan nanti pegang misalnya masakan misalnya cucian misalnya anak tapi jangan sampai dari orang suami itu nanti dek sholat anaknya yang satu nangis yang satu ini dia mainan HP ini salah ada yang semacam itu juga ya yeah. ya ada yang karena kehidupan itu macam-macam sholat loh dek sholat lah anaknya Yus biarin anaknya, ya eh, anaknya mainan kompor anaknya mainan air nah ini kerjasama itu penting sekali ya ya kerjasama itu penting sekali dan ada nanti ada waktu-waktu yang tadi saya sampaikan kalau misalnya turun hujan deras petir ataupun angin maka keluarga itu kan sholat di rumah nah di situ kesempatan seorang ayah jadi imam kemudian anak bagaimana posisi imam apa posisi makmum yang laki posisi makmum perempuan loh ini saya masih kecil mi lah kok umi kok di belakang, ibu kok di belakang, kok saya di depan? Iya, kalau laki-laki ini justru lebih ter apa namanya? lebih mengena dan lebih membekas buat anak daripada sekedar cuma bicara. Nah, nanti pas posisi ganti lagi atau misalnya coba nak, kamu kan sekarang udah SMP, udah punya hafalan. Sudah berapa? 10 juz ya? 7 juz ya? Coba jadi imam sesekali. Atau ibunya pas anaknya sakit, anaknya tetap sholat nggak? Kalau anaknya sakit disuruh sholat nggak? Kasihan Pak Ustadz, anak saya sakit nggak sholat. Ya jangan, disuruh sholat. Ayo nak, sudah mulai mau balik ya, ayo sholat. Nah, umiknya bermakmum kepada anaknya. Ayo nak, baca anak. Sekarang kan sholatnya sholat maghrib, baca yang pendek-pendek. Nah, itu juga kesempatan untuk mengingatkan nanti bacaannya, membetulkan makrotnya. Ini semacam ini kalau dilakukan, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian, nanti kalau memang anaknya memiliki kebaikan, rajin ibadah sholat, ya, maka nanti diberikan tasyi, diberikan motivasi, dan diberikan hadiah. Tidak masalah, ya. Ini juga butuh kerjasama dengan guru. Jangan seperti sebagian orang yang sekarang, ya. Orang tua dengan guru ini tidak ada kerjasamanya. Yang bikin anak sebagian anak-anak itu malah berani dengan guru dan tidak memandang mulia seorang guru. Padahal, kalau kita mau membaca sejarah ya, dahulu diceritakan <tuh> ada seorang yang dia ini belajar, ya, yang belajar dengan siapa? E, seorang khalifah ya, punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau nggak salah itu. Kemudian kepada orang tuanya. Maka orang tuanya bilang, sini nak. Akhirnya anaknya digundul. Ini kerjasama yang bagus. Jadi orang tua bekerja sama dengan guru dalam hal-hal yang kebaikan. Jangan dibalik. Kadang orang-orang sekarang itu, kalau gurunya memberikan hukuman, itu malah orang tuanya, ya sudah. Masalah ini kita bawa ke pengadilan. Masalah ini kita bawa ke ranah hukum. Nah, ini kapan anaknya bisa jadi baik? Ada yang semacam ini juga, kan? Ini ada, jadi gurunya itu sudah enggak dihargai, enggak dihormati, dilecehkan lagi. Maka jadi anaknya nanti anak-anak yang memandang rendah dengan guru. Padahal ulama-ulama kita mengajarkan, kalau kita sudah berguru dengan seseorang, kita doa. Kalau kita keluar rumah, kita sambil sedekah dengan apa yang kita miliki, kemudian doa, "Ya Allah, tutupilah aib guruku, dan semoga aku bisa mendapatkan berkah dari ilmunya." maka ini akan mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang berbarokah. Ya, makanya butuh kerjasama semua pihak. Dan kita tetangga pun, boleh nggak kita mengingatkan anak tetangga kita? Boleh. Eh adik-adik, ini kok pada mainan ini waktunya harus sholat dulu. Itu bagus. Tapi kalau ada orang tua yang nggak terima, ngapain ngurus-ngurus anak saya? Wah oh, subhanallah. Ya weh saya nggak ngurus anak sampean. Ini nggak ngurus saya, saya ngurus diri saya. Karena kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar karena kadang orang-orang sekarang itu nggak memahami tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar ada anak orang nggak sholat dibiarkan bahkan anaknya sendiri nggak sholat dibiarkan jadi kan kemarin dengar nggak kenapa atau diantara sebab yang terjadi di Cianjur gempa itu apa? Ternyata 48% itu ada kaum gay. Ya, kaum gay, LGBT sesama jenis seneng. Dan di sana itu ternyata marak terkenal dengan nikah kontrak, sepekan ganti, sepekan ganti, sehari ganti. Makanya kalau kita mau meneliti kejadian-kejadian seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir itu tidak jauh dari semacam itu. Nah, ini butuh namanya amar ma'ruf nahi munkar, meskipun itu anak orang lain, ya. Meskipun itu Orang yang tidak ada hubungan dengan kita, kalau memang itu melanggar, itu diingatkan. Boleh dengan, dengan seperti guyon, boleh, eh, masya Allah, ini mas banyak ganda-gandang ya. Iya, ini udah pada sholat belum? Oh, belum, sholat dulu. Ini boleh, oh, itu mbak mbaknya masya Allah. Ini mbak mbaknya kok sudah rapi semua, mau kemana, mau jalan-jalan. Udah sholat belum? Oh, eh, belum. Anu, eh, mereka malu gitu. Ini termasuk teguran yang bagus. Kita menegur nggak harus menyakiti, malah just, justru kita dilarang untuk menyakiti, ya. Boleh nggak misalnya ada tamu juga ditegur semacam itu, boleh. Ada telepon juga sama, dengan lagi di telepon, e, ibu ini mau beli ini beli ini beli ini ini, ini berapa puluh juta ya harganya. Tapi kalau sudah waktunya sholat, apalagi sudah waktu habis, maaf ya, ini tak tutup dulu saya mau sholat dulu. Ini termasuk juga dakwah, dia mengingatkan diri, karena ibu-ibu suka terlambat ya kan. Enggak, enggak terlambat, cuma enggak tepat waktu gitu ya yeah. <laughs> Enggak, kalau enggak tepat waktu itu Sebenarnya masih terlambat dibanding yang tepat waktu Ya, ya Benar, itu namanya terlambat Cuma enggak keluar waktu sholat Kalau sudah keluar waktu sholat Itu masuk sahun Dan sahun ancamannya whale Nah, kalau anak-anak kita sudah ada yang sudah remaja Sudah dibalik Maka boleh kita juga kasih tarhib Itu juga untuk mentarhib diri kita menakut-nakuti. Kalau orang sholat itu ada wail, apalagi yang nggak sholat, maka dia sakor. Maka ini bisa di, di apa namanya, ditarhib, diberikan ancaman. Dan yang terakhir, yang terakhir untuk kita semuanya, jangan lupa ya dalam memberikan motivasi kepada anak, mengajarkan kepada anak dan memerintahkan kepada anak. Jangan lupa yang terakhir yang paling penting adalah doa Apa? Doa Sudah doakan belum anak-anak kita? Doanya apa? <tuh> Naam Rabbijalni ja muqima wa min wa taqabbal Doa Artinya Wahai Robku, Jadikanlah aku Dan anak cucuku untuk menegakkan salat, kami wa doa. Terimalah doa kami. Doa ini kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah silahul mukmin, senjata orang beriman. Dan kita tahu doa ini yang menyebabkan takdir itu bisa berubah. Dan doa ini yang menjadikan seorang muslim atau mukmin dikatakan orang-orang yang kuat. Orang yang lemah doa berarti dia orangnya lemah. Dan doa ini pasti Allah kabulkan, enggak pasti. pasti dengan berbagai macam cara. Tiga yang pertama, Allah segerakan. Segerakan itu, misalnya, minta haji, bisa haji, atau Allah ganti dengan yang lain, minta haji, enggak bisa haji, tapi apa bisa? bangun pesantren, bangun masjid. Mau berangkat haji sakit, mau berangkat haji kemudian pesawatnya nggak berangkat, ada aja alangannya Intinya disegerakan. Yang kedua dihindarkan dari musibah. Jadi kita mau minta haji nggak pernah haji, mau umroh nggak pernah umroh, minta rumah nggak bisa bangun rumah ngontrak terus. Mau kadang minta anak nggak dikasih anak, tapi ternyata pak dihindarkan dari musibah. Mau diganggu orang nggak kena, mau dibunuh orang nggak jadi, mau kena apa namanya? Misalnya ada tsunami satu kampung meninggal tinggal sendiri, bisa jadi kan? Ya. Tapi nggak mau kan seperti itu ya? Misalnya satu, satu suku harjo kemudian kena gempa bumi habis kemudian tinggal sendiri mau? Nggak ada yang mau ya. Dan yang terakhir apa? Doa itu Allah kabulkan dengan cara diakhirkan nanti di akhirat. Jadi ada seorang hamba yang dia datang nanti di akhirat di, dikatakan ini pahalamu. Ya Allah, ibadah saya sholat biasa. Saya ibadah yang lain biasa, enggak ada yang istimewa, kok banyak semacam ini. Ya, ini adalah doa-doamu dulu yang kami, yang saya apa? Tunda. Maka jangan sampai kita berhenti itu doa. Terutama untuk ibu-ibu. Ya, jangan pernah bosan untuk mendoakan anaknya. Jangan bilang tidak mungkin. Doa itu menjadikan sesuatu mustahil menjadi nyata. Masih ingat doanya ibunya Imam Al-Bukhari. Padahal Imam Bukhari lahir dalam kondisi buta. Namanya cacat dari lahir, orang memikirnya itu kan nggak bisa sembuh kan. Tapi beliau doa, 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 sampai bertemu dengan mimpi Nabi Ibrahim. Ya fulanah dengan doamu yang sungguh-sungguh Allah kabulkan putramu sudah bisa melihat. Bangun tidur ternyata Imam Bukhari, ya Umi aku bisa melihat. Allahu Akbar. Ada seorang pemuda yang dia buta. Yang dia berdoa kepada Allah, meminta ya Allah aku ingin istriku soleha, jamilah, ghaniyah, hafidoh. Padahal dia itu buta, cacat dan dia jelek rupa. Doa terus setiap hari. Kemudian ternyata ada seorang wanita yang terkenal kecantikannya dan dia minta bi, aku lamarkan ke dia nak itu yang lamar berkali-kali nak semuanya ditolak bi aku minta lamarkan dia kemudian dilamarkan kata perempuan itu aku terima dia subhanallah kenapa doa nah ini yang sering lupa masih ingat gak? Syekh sudah apa saya surem yang didoakan umumnya saya sudah apa saya surem eh saya sudah ibunya itu dalam kondisi jengkel tapi doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan kamu nak jadi imam masjid Haramain. Jadi enggak? Jadi dalam kondisi jengkel doanya bagus. Kalau ibu sekarang dalam kondisi jengkel gimana? Ya Allah, ya. Nah, ini kesalahan kita. Bapak itu mendoakan tapi biasanya ibu itu kalau doanya lebih lama. Ya. Lebih lama toh? Biasanya. Tapi kan banyak orang nggak biasa sekarang ya. Orang luar biasa. Ya ini, jangan pernah kita putus untuk mendoakan. Doa ini pernah juga diceritakan ada anak kecil itu rajin sekali ibadah salat. Kenapa? Ternyata orang tuanya mendoakan doa ini tak kalah oh, ibunya hamil atau istrinya hamil itu tak kalah dia lahir sampai anaknya besar didoakan terus. Karena doa itu ibarat kita itu apa namanya? meminta. Namanya meminta mungkin sekali dua kali belum dikabulkan, tiga kali empat kali belum dikabulkan, tapi namanya meminta itu pasti akan dikabulkan. Jangankan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, jangankan Allah yang Maha Kaya, seandainya kita ini punya tetangga yang dia bukan orang yang suka ngasih alias bakhil, kita punya tetangga orang yang bukan kaya alias miskin. Kalau kita minta terus dikasih enggak, kasih. Misalnya ada tetangganya dengan Bu, saya minta Bu. Bu, saya minta sehari, dua hari, tiga hari. Lama-lama kasih nggak? Kasih. Apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah yang maha kaya, maha pemberi. Maka termasuk kesombongan seorang hamba itu nggak pernah doa. Maka kita usahakan doa-doa di waktu mustajab. Kapan? Di antara adzan dan ikhomah. Waktu turun hujan, tengah malam, waktu sujud. Doa ibu kepada anaknya. Waktu safar dan yang lain-lain, demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, kita materinya tidak terlalu banyak. Ya, mungkin yang demikian ini bisa memotivasi kita, terutama kemudian juga kita nanti bisa memotivasi buah hati kita, anak-anak kita, untuk ibadah. Dan jangan lupa ya motivasi atau memerintahkan ibadah sholat itu bukan hanya untuk anak laki-laki. Anak perempuan sama. Karena anak perempuan itu kadang malah muter-muter, 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 enggak. Muter, muter, enggak jalan-jalan kalau disuruh. Iya, 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 terus nanti. Ini banyak. Kenapa seperti itu? Lah umi saya kalau disuruh juga iya, iya kok. Iya, 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 enggak ada habisnya iya, iya. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah? fadl.

Iya. Yeah. Pertanyaan berarti ini kan dua poin. Yang pertama anak kecil mau jadi imam. Terus yang kedua sah tidaknya. Anak kecil jadi imam itu boleh. Bahkan tidak harus menunggu balik atau bahkan tidak menunggu tamyiz. Karena dulu Amr bin Salamah dia pernah bercerita, saya waktu umur enam atau tujuh tahun itu diperintahkan untuk maju jadi imam karena apa? hafalannya paling banyak dan imam dari anak kecil itu sah kalau memang bacaannya benar ya tidak lahan jali adapun lahan dan khafi maka insya Allah dimaafkan ya lah terutama kayak di sholat di sholat jamaah di rumah misalnya misalnya sholat antara ibu dengan anak perempuannya kalau ibunya sholatnya panjang-panjang, anaknya pengen jadi imam, ternyata kok anaknya bacanya kurang bagus, ibunya jangan panjang-panjang. Bacanya anas saja. Loh, lah kok pengen panjang Ustaz, pengen ini, pengen murojaah, ya nanti sholat malam dari habis sisa sampai subuh boleh. Boleh kan? Boleh. Lah, ternyata kalau anaknya itu bacanya lumayan bagus, apalagi 8 tahun tadi ya, sudah lebih dari 7 tahun, punya hafalan satu juz. bacanya bagus, Ya boleh jadi imam atau nanti gantian, ya supaya anaknya bacanya juga bagus gimana? Berarti orang tuanya nanti nyimak bacanya. Lo bu, kok bacanya kita sama? Kalau sama nggak apa-apa gantian. Kadang anaknya sama ibunya bagus anaknya, kadang bagus ibunya, kadang sama, ya. Kenapa sama? Karena ibunya baru belajar waktu anaknya belajar. Ada yang gitu? Ada. Jadi ibunya belajar termotivasi kenapa? Karena anaknya belajar. Maka ilmunya kadang sama. Anaknya pak lebih bacanya biasanya lebih bagus. Karena apa? anak-anak itu kalau dirubah cepat. Makronya ibu-ibu saya berapa kali? Alhamdulillahirobbil Al ngalamin. Ya Allah, baru alamin bener. Nanti balik lagi ngalamin. Ini sampai kapan ya saya gitu? Ya itu kalau orang tua susah, kalau anak-anak cepat. Jadi gimana tadi? Boleh anak kecil jadi imam? Tidak ada syarat. Kecuali di madhab syafi'i, syaratnya harus di atas tamjiz. Kalau secara umum jumur ulama, tidak ada syarat tamjiz. Yang kedua, kalau memang bacaannya terutama Al-Fatihah itu tidak lahan jali, maka sah. Kalau sah berarti dapat pahala, tidak perlu mengulang. Enam. Cukup? Iya. Yeah. -si. berapa anak itu bisa paham atau tidak. Karena apa? Saya menguji ujian kelas 6 kita tes SD itu bacaannya Untuk kita kemarin, itu juga ada Kita nah, sebagai guru itu, itu, itu siap, siap, ya, atau untuk mengajarkan itu sudah berapa dan ada ya untuk memberikan Iya. Anak itu kan umurnya setiap umur itu apa namanya ada masa-masanya. Jadi kalau anak dari umur 0 sampai 2 tahun itu namanya tufulah. Tufulah itu masih anak kecil. Itu mereka lebih kuat pendengaran dan mereka jarang yang sudah ngomong maka mereka dengarkan kalimatnya yang betul makhrotnya yang benar kalau kita nggak bisa dengan kaset boleh nanti kalau dia umur 2 sampai 7 tahun itu namanya tufulah kubro waktu 2 tahun mungkin belum bisa dari 3 tahun mulai dia bisa mengucapkan kalimat itu sudah mulai bisa diajar ya pernah dengar kan atau kita sering dengar para ulama ternyata bisa hafal Quran sebelum umur 7 tahun Sebelum umur 10 tahun. Kalau sebelum 7 tahun berarti ngapalnya kapan? 3-4 tahun. Bisa? Bisa. Jadi anak itu kalau mau apa namanya ucapannya sudah mulai benar, benar pas itu biasanya umur 7 tahun itu sudah kuat sekali. Makanya rata-rata para ulama itu 7 atau 10 tahun. Jarang ya yang mereka itu hafal Quran 3 tahun, 4 tahun hampir gak ada saya baca ya. Yang ada itu 7 tahun, Berarti mulai dari kapan? Berarti mulai dari 4 atau 5 tahun diajari. Kalau yang hafal 10 tahun, biasanya dimulai dari 7 tahun. Jadi anak-anak umur kelas 1 atau kelas 2, 3 SD itu sebenarnya sudah bisa mengucapkan kalimat benar. Nah kenapa kok anak-anak kelas 6, bahkan bukan kelas 6, SMP kok ucapannya salah, bacanya salah. Karena yang ngajari salah. Loh, kok seperti itu? Iya, saya pernah mengajari anak kecil kelas 2 atau kelas 3 SD itu. Pernah minta privat. Lo kenapa bacaan Kata bu guru seperti ini, kata pak guru seperti ini. Nah itu yang salah dari apa? Dari yang ngajarkan. Seperti contoh yang sekarang anak-anak kecil suka matan-matan, matan tufatul atfal, ya, mandumah-mandumah itu. Itu ternyata saya dengar bacanya benar, persis, bagus ya yang diucapkan jadi kalau mereka mendengarnya benar mengeluarkannya insya Allah benar seandainya ada kesalahan itu kecil ada kesalahan tapi sedikit nah berarti orang tua itu kembali lagi butuh belajar dan gurunya butuh belajar enggak? butuh karena banyak guru itu enggak belajar guru ngajar tajwid, ngajar makhore julurub tapi enggak belajar makhore julurub bisa? enggak bisa, bisa rusak bisa salah ya Makanya belajar dan belajar. Dan tidak ada istilah belajar itu, wong saya sudah ngajar kok suruh belajar. Itu salah. Justru kalau kita ngajar, belajarnya harus lebih lebih banyak. Ya. Jadi anak tujuh tahun sudah mulai bisa. Nah, kenapa tadi enam tahun kok ternyata bacanya kebolak-balik? Berarti itu satu, belum hafal. Yang kedua, belum merutinitaskan. Jadi rutinitasnya masih kurang. Ya, intensitasnya masih kurang harus diperbanyak dan juga terkadang anak punya hafalan Al-Quran atau hafalan bacaan-bacaan itu cepat sekali hilang, kenapa? suka nonton TV suka mendengarkan musik atau kalimat yang lain kalau musik-musikan atau ucapan-ucapan iklan cepat sekali hafal ini dapat betul? nah itu yang bisa merusak apalanya lu kemarin juz 30 hafal kok sekarang kok hilang? iyalah inilah ini nah itu karena kurang merojaah malah banyak mendengarkan yang lain coba nanti diperiksa tanya ke orang tuanya punya tv punya sehari nonton uh nonton terus punya hp punya sering nonton nonton ya itu yang bikin cepat lupa anak zaman dulu tuh nggak ada hp nggak ada tv dan mereka belajarnya semangat maka kita akhir zaman ini kemudahan banyak tapi ujiannya juga besar jadi untuk jadi orang tua dan guru di akhir zaman itu harus sabar. Benar-benar harus banyak sabar. Saya berapa kali ngajarkan Fahim Tun, Fahim nah, Fahim nah, Tanya satu nggak paham, dua nggak paham, tiga apa? Ngelus doa, Ini saya salah di mana ya Allah gitu. Karena cepat lupa anak-anak sekarang itu, nggak tahu. Oke, demikian. Cukup? Ya. Yeah. Hmm.

Hmm. Kalau saya tidak menyarankan untuk sholat duhur dikeraskan, ya, karena memang sholat duhur itu bacaannya sir, bacaan sir. Kalau mau, misalnya di sholat duha tadi habis sholat duha itu anaknya disimak satu-satu. Sekarang tuh banyak ya model pendidikan agar anak bacaannya bagus. Kalau memang gurunya yang di lembaga itu kurang mumpuni misalnya, ya sudah harus ngambil dari guru-guru yang hafal Quran. Misalnya disuruh ngajarkan dalam seminggu berapa kali dan itu suruh menyamak hafalan anak. Dan tolong hafalan itu nggak usah banyak-banyak terutama untuk anak-anak. Tapi perbaiki bacaan dulu. Kalau hafalan sudah kadung banyak itu susah untuk diperbaiki. Maka tadi yang saya sarankan kalau bisa di waktu duha itu masih kosong di waktu duha saja. Karena duhur biar tetap sebagaimana sholat biasanya apa? Sholatnya sir, diem. Itu melatih ketenangan anak dan juga sesuai dengan aturan. Kalau sholat duha itu dianggap sebagai untuk latihan, tidak masalah. Kalau sholat duhur kan sholat wajib, jangan harusnya. Dan lembaganya bagaimana ya? Lembaganya saya nggak tahu ya. Jenengan harusnya kerjasama ya. Itu berjalan, ha. itu untuk, untuk itu, itu jangan harusnya kalau sholat duhur ya, sholat sir. Nanti kalau tahunya seperti itu, nanti kalau anaknya sudah gede, kemudian ngimam tidur dibaca keras gimana? Hmm. Eh, alasannya belum bid'ah hmm. Ya sudah kalau katakan kita tidak usah sholat duha, jadi anak-anak disimak satu-satu. Disarankan untuk ini, untuk apa namanya? Manggil seorang guru tadi. Karena kadang kita di lembaga itu, wah anak kita bacaan bagus-bagus ya. Tak kalah keluar, wih ternyata yang lain jauh lebih bagus. Kita tuh butuh namanya, apa nah, apa namanya? Study banding, atau butuh juga melihat di pendidikan yang lain. Ternyata banyak yang yang bagus-bagus. Dan untuk anak-anak saya sarankan, terutama untuk anak-anak yang sekolah umum ya yang enggak bukan pendidikan Al-Qur'an ya? Sekolah iya sekolah usul maksudnya bukan pondok gitu loh bukan khusus untuk Al-Qur'an bukan. Itu enggak usah banyak-banyak hafalan -banyak Al-Qur'an. Sedikit tapi bagus dan mungkin itu lebih bagus daripada banyak-banyak. Ya. Guru-gurunya ada pendidikan untuk Al-Qur'an enggak? Untuk guru-gurunya diberikan pendidikan untuk belajar makharijul huruf. Ada sepekan sekali, ya, ya untuk guru-gurunya nanti belajar itu, kemudian nanti diajarkan kepada murid-muridnya. <tuh> Tapi kalau memang guru tadi anak nggak setuju kalau dibaca dibaca keras-keras, ya, dibaca keras. Insya Allah cukup deh. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, sehingga kita semua bisa memberikan motivasi pada anak-anak kita, anak didik kita, dan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi penyejuk mata buat orang tuanya. Demikian. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, jika ada kurang dan kelirunya datang dari saya pribadi. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.